intinya mudah-mudahan dengan kegiatan kita, kita bisa memberikan sedikit kebahagiaan buat mereka. Oke okay, ya? Karena nggak semua orang sama pandangannya. Umur saya paling 20 tahun ke depan. Saya ingin memberikan sesuatu untuk masyarakat, dan saya sampai saat ini senang melakukan itu. Dulu saya kerja di salah satu perusahaan yang ya boleh katakan bonafit lah, di tambang. Tapi saya meninggalkan anak bertahun-tahun, saya sampai berbicara seperti itu, saya sampai nggak kenal anak, kenal sama Gojek. Begitu kenal sama Gojek, ya saya coba-coba cari uang di Gojek. Memang hasilnya nggak seberapa kalau dibandingkan yang dulu, tetapi rasanya hidup saya lebih hidup gitu. Tiap hari kita bisa melihat anak, nganterin sekolah anak, bisa merawat juga rumah, bertemu juga dengan keluarga, kawan-kawan. Sampai di situ saya memutuskan untuk oke ya, saya resign aja dari perusahaan lama, saya fokus aja di Gojek. Karena memang semua orang tuh sebetulnya punya jiwa sosial, care terhadap orang lain. Jadi itulah salah satunya kenapa saya bergabung di komunitas, karena saya ingin memberikan sesuatu untuk masyarakat. Tujuh tahun lho Pak. Dan sesuatu itu wadahnya melalui komunitas. Ketika ada komunitas yang sama-sama di situ ada rasa care terhadap masyarakat besar. Jadi dampak yang ingin kita timbulkan juga lebih besar terhadap masyarakat. Salah satunya saya rutin mengadakan poskomudik khusus untuk ojol. Jadi rekan-rekan yang dari Jabodetabek, dari Lampung, dari Jambi, itu kan banyak yang mudik ke timur, ke Jawa Tengah, ke Tasik, Garut, Jawa Timur, itu pasti lewat ke kota Bandung. Jadi pasti rekan-rekan itu kami arahkan ke posko mudik khusus ojol. Oke, rekan-rekan pejuang aspal hitam dimanapun rekan-rekan berada. Saya bangga karena bersama Gojek, kehidupan saya jauh lebih berarti. Baik itu untuk keluarga, untuk rekan-rekan di lapangan, dan untuk masyarakat pada umumnya. Bahwa kita senasib sepenanggungan di jalan, sehingga rasa persahabatan dan persaudaraan itu harusnya kita bisa lebih meningkatkan lagi. Ya mudah-mudahan Gojek kedepannya lebih baik dan lebih maju, dan bisa lebih memakmurkan lagi semua mitra-mitra yang ada di keluarga besar Gojek ini. Dan merangkul seluruh masyarakat Indonesia.